Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain punya saya yang belum ada suaranya. Mohon kepada admin jadikan Nana sebagai host ya. Karena Nana belum bisa buka video. Ustadz Abu Ali hadir? Assalamualaikum, Ustaz Abu Ali. Sebentar ya, Ana minta dijadikan host dulu.
Nah, baik ya, ini sudah dijadikan host ya. Mani pada kegiatan ini sehingga beliau minta izin dan kita akan memulai pertemuan ini ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang ke-40 atau 41 dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibn Saleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu kalimat ya, yaitu paragraf ini ya. Kita akan murojaah sedikit tentang pertemuan sebelumnya, yaitu Syekh di sini membahas tentang ikhtilaf ulama yang boleh ditoleransikan. Bahkan kita harus toleransi terhadap pendapat, perbedaan pendapat ini, yaitu masalah sedekap setelah bangkit dari ruku. Kata Syekh, tidak boleh orang yang berbeda pendapat itu dikatakan engkau mubtadi. Ya. Jangan katakan orang yang berselisih pendapat dengan kita, itu di situ ada dua pendapat ya. Pertama, bersedekap setelah bangkit dari rukuk tersebut, itu bersedekap meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan pendapat yang kedua yaitu melepaskannya. Ya. Seperti halnya kebanyakan di Indonesia ya. Yaitu melepaskan tangannya ketika bangkit dari ruku. Nah, kata Syekh, jangan mengatakan engkau adalah ahlu bid'ah kepada orang yang menyelisihi pendapatnya. Karena kedua pendapat tersebut memiliki dalil dan istidlal ya, dari masing-masing. Dan ada pendapat ulama yang sebelumnya ya, yang juga memiliki yang tentunya memiliki dalil. Kemudian kita membahas tentang sebelumnya dua pertemuan yang lalu kita membahas ini ya. Lakin ma hiya sunnatu inda tahriri hadzihil mas'alah. Yang artinya akan tetapi apa sunnah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini Syekh ingin menyampaikan pendapat beliau ya, pendapat yang menurut beliau lebih mendekati sunnah. Yaitu bersedekap ketika bangkit dari ruku. Ya. Jadi kata Syekh, wal jawabu as-sunnatu an tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap idza rafa'ta min ar-ruku. Ketika engkau bangkit dari ruku. Kama tadu'uha idza kunta qa'iman. Sebagaimana engkau meletakkan tangan tersebut ketika engkau berdiri. Berdiri di sini maksudnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan ayat pendek. Seperti itulah kata Syekh, kita bersedekap bangkit dari rukuk. Ya. Nah, ini akan kita bahas dalil dari pendapat tersebut. Wadalilu fi ma rawahul Bukhari an Sahlin ibni Sa'din dari Sa'ad bin dari Sahal bin Sa'ad, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala kana an-nasu yu'maruna an ayyada ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan
tangannya di atas lengan kirinya di dalam sholat. Faltanzur hal yuridu bizalika fi hal sujud, maka engkau perhatikan apakah yang diinginkan beliau itu dalam keadaan sujud. Tentu tidak, karena dalam keadaan sujud tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri itu terletak di lantai atau di tanah. Ya. Itu ada dalilnya. Berarti tidak. Kemudian au yuridu bizalika fi halir ruku, apakah yang diinginkan beliau tersebut adalah dalam keadaan ruku? Tentu tidak, karena ada dalilnya bahwa ketika ruku itu tangan, kedua tangan itu meletakkan diletakkan di lutut. Itu ada dalilnya. Kemudian au yuridu bizalika fi halil qu'ud, apakah yang diinginkan tersebut dalam keadaan duduk? Tidak, karena ada dalil ketika duduk kedua tangan diletakkan di paha. Ada dalilnya. Nah, kata Syekh tidak ada dalil yang khusus ketika bangkit dari ruku. Nah, maka kita digunakan dalil umum ini. Ya, ini dalil dari pendapat ulama yang mengatakan bersedekap dari ketika bangkit dari ruku. Ya, kata Syekh la, ya, tidak. Tidak itu maksudnya tidak dalam keadaan sujud, tidak dalam keadaan ruku, tidak juga dalam keadaan duduk. Bal yuridu bizalika bizalika fi halil qiyam. Ya, bahkan yang diinginkan oleh beliau adalah dalam keadaan berdiri. Ya, berdiri di sini ya. Wa zalika yashmulul qiyama qabla ruku wa qiyama ba'da ruku. Nah, ini. Dan berdiri di sini mencakup berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Jadi ini sebagai gambaran aja yang kita bahas pada pertemuan ini. Dalil dari pendapat ulama yang mengatakan ketika bangkit dari ruku kita bersedekap berdasarkan dalil umum ini. Dalil umum ini yaitu ketika manusia diperintahkan untuk bersedekap di dalam sholat. Ya, tentunya bersedekap di sini adalah ketika berdiri. Ketika berdiri. Dan ini mencakup berdiri sebelum rukuk dan setelah rukuk. Nah, inilah dalil dari pendapat ulama tersebut. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara membaca dan mengirob dari kalimat ini. Ya. Kita akan gunakan file dari Microsoft Word. Sebentar. Ya, ini sebelumnya kita sampai sini ya. Fal jawabu as-sunnatu an tad'a yadakal yumna 'alal yusra. Sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri jika engkau bangkit dari ruku. Sebagaimana engkau bersedekap ketika engkau berdiri. Nah, ini kita bahas ya cara membacanya ya. Wa ini huruf ataf ya. Wa, kemudian wad dalilu. Wad dalilu. Setiap kata yang di awal itu ya memang keumuman ya hampir sebagian besar adalah sebagai marfu ya, isi marfu. Nah, ini ada sebagai mubtada. Ya. Wad dalilu fima rawahul Bukhari. An Sahlin ibni Sa'din qala, seperti itu. Dalilnya adalah sebentar malah pindah ini harokatnya. An Sahlin ibni Sa'din qala. Ya.
Kita bahas ini cara mengirobnya ya. Pertama ini adalah tentunya mubtada ya. Ini wad dalil ini buahnya adalah harfu ibtida ya. Ibtidaiyah. Ya, harfu ibtidaiyah. Huruf permulaan ya. Dan biasanya huruf permulaan ini tidak diterjemahkan dalam manusia ya, bahasa Indonesia ya. Jadi dalilnya adalah gitu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu dan itu tidak boleh di awal kalimat. Dan itu biasanya di tengah ya. Ya, di tengah setelah sebagai anak kalimat. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Ad-dalilu ini adalah mubtada ya. Cara mengirabnya kita ulangi lagi bahwasanya ini adalah isim mu'rab ya. Isim mu'rab maka disebutkan dulu kedudukannya mubtadaun ya. Ya, mubtadaun kemudian marfu'un wa ala matu raf'ihi ya ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Jelas ini? Ya. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Kemudian khabarnya adalah, ada yang tahu khabarnya? Gimana? Rawahul Bukhari. Pendapat yang lain? Rawahul Bukhari. Bukan. Pendapat lain? Mana khabarnya? Fima Ustaz. Ya, jar majrur ya. Jadi khabarnya adalah jar majrur ini. Fima. Ya. Adapun rawahu ini adalah jumlah silah mausul dari ma. Nah, jadi ini jar al jar wal majruru. Ya, al jar wal majruru fi mahalli raf'i. Khabar. Khabari mubtada ini. Al jarul majrur fi mahalli raf'i khabari mubtada ini. Khabari mubtada. Jadi jar majrurnya itu yang sebagai khabar ya. Kalau fi-nya itu huruf jar, ma-nya majrur. Ya, jadi kalau di i'rab masing-masing fi itu adalah harfu jarin ya mabniun ala sukun kemudian ma-nya adalah majrurun. Ma majrurun. Tapi karena dia isim mabni jangan disebutkan majrurun dulu, disebutkan dulu jenisnya. Apakah dia isim istifham, isim mausul, ya, isim syarat. Ma-nya sebagai apa di sini? Jenisnya apa? Isim mausul. Disebutkan dulu. Ismu ya. Ismu mausulun. Mausul ya. Ismun mausulun ya. Mabniun ala sukun. Nah, mabniun ala sukun fi mahalli raf'il. Ya. Mabniun ala sukun. Ya. Fi mahalli Rafin. Jarin. Fi mahalli jarin bifi. Majrurun bifi. Bukan majrurun ya. Fi mahalli jarin bifi. Bifi. Itu dengan fi. Ya. Bagi yang merasa lingkungannya berisik, mohon dimatikan ya. Boleh ikut interaktif, tapi pastikan lingkungannya
jangan berisik ya. Jadi kita ulang lagi, ma'nya di sini adalah ismu mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi fi ya. Adapun jar majurnya, ini kan harful jar, ini ismu fi mahalli jar. Jar wal majur fi mahalli raf'i khabari mubtada'i. Ya. Adapun jumlah arwahul bukhari ini adalah jumlah ya. Bisa dikatakan anak kalimat, tapi dia tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia adalah silah mausul. Silah mausul. Oh, Ustaz, kalau isi mausul ada silah mausul begitu ya? Iya, isi mausul pasti ada silah mausulnya. Ya. Ada kalimatnya di setelahnya itu. Ya. Jadi di sini kalau kita irok satu persatu ya, rawahu. Ini bukan mudhaf ilaih, Ustaz. Rawanya gini ya, harusnya asalnya ya, sebelum ada hu-nya. Rawa di sini adalah fi'lun madi, fi'lun madin ya. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Kemudian mabniun ala fathi muqaddar. Mabniun ala fathil muqaddar ya. Fathil muqaddar. Mabniun ala fathil muqaddar. Ah, kemudian wafa'ilu. Fa'ilnya mana? Kalau fa'ilnya ada di sini nanti aja ya. Fa'ilnya mana ruang? Bukhari, Ustaz. Hah? Punya betul Bukhari. Bukhari ya. Nanti kita bahas. Ya. Jadi fa'ilnya adalah Al-Bukhari. Nah, kita bahas dulu hu-nya dulu ya, karena dia hu-nya di depan. Kita katakan al-ha'u. Al-ha'u itu maksudnya hu itu ya. Domirun. Domir apa namanya nih? Munfasil. Muttasil. Muttasil. Muttasilun ya, domirun muttasilun. Kemudian mabniun ala dhommi. Ala dhommi. Mabniun ala dhommi. Ya, mabniun ala dhommi. Kemudian fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Ya, nasbi maf'ulin bihi. Jadi domir muttasil mabniun ala dhommi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Fa'ilnya apa, Ustaz? Fa'ilnya. Ah, fa'ilnya tadi apa? Kan ada disebutkan. Al-Bukhari. Nah, ini fa'ilnya. Al-Bukhari. Ya. Oh, jadi maf'ulnya di depan. Ya, tidak masalah maf'ulnya di depan ya. Jadi ini adalah Al-Bukhari ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Ad-dhammatu zahiratu. Fi akhirin. Ya. Rawahul Bukhari. Sampai sini paham? Nah, rawahu, jadi artinya secara literalnya dalilnya adalah sebagaimana yang Imam Bukhari meriwayatkannya. Sebagaimana yang Imam Bukhari meriwayatkannya. Tapi kalau terjemahnya enak tuh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selalu begitu ya menerjemahkannya ya. Dijadikan kalimat pasif. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi kalau ada fi'il kemudian maf'ul bihi di depan, itu jadikan aja kalimat pasif untuk menerjemahkannya. Hu-nya kembali kemana ini? Ini maf'ulun bihi ya'udu ila ini ya'udu ke
kemana? Ma, mausul, mausul. Nah, kepada ma. Ya, udu ilama. Oh. Kembalinya kepada ma. Nah, adapun al-jumlah itu, ya. Al-jumlah itu minal fi'li wa fa'ili nah, al-jumlah itu minal fi'li wa fa'ilihi wa fa'ilihi apa? Silah mausul ya. Silah mausul la mahalla laha min al-ilam. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Setiap silah mausul selalu tidak memiliki kedudukan i'rab. Dia tidak sebagai fa'il, tidak sebagai khobar, tidak sebagai misalkan tidak sebagai maf'ul bih ya. Pokoknya jumlahnya itu secara keseluruhan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Jadi tidak benar mengatakan rawahu Bukhari ini sebagai khobar dari dalil. Ya. Dia tidak ada kedudukan i'rab seperti itu. Kemudian an sahlin ini adalah jar majrur, ya, jar majrur. Muta'alliq kepada siapa? Rawahu. Jadi ini di sini al jaru. Wal majruru muta'alliqani karena dia dua ya jar majrur muta'alliqani makanya pakai alif dan nun ya muta'alliqani bi dia apa? Roa. Gitu ya. Dia kaitannya dengan roa. Begitu cara mengi'rab dari an sahlin. Kalau masing-masingnya an itu harful jar, sahlin itu majrurun bi'an. Ya. Ini sahlin ini majrurun bi'an. Jadi i'rab itu ada yang satu-satu kata ya, ada yang disatukan kayak ini jar ini huruf jar ini kemudian ini majrur ya kan. Kemudian disatukan jar majrur i'rabnya adalah muta'alliqani bi rawa. Gitu ya. Dari sahal ibni. Nah, ibni ini kira-kira apa nih kedudukannya? Sebagai apa dia? Kenapa dia majrur? Kenapa dia tidak atau ada yang tahu? Badal. Badal. Betul? Ya, betul badal. Mohon yang agak berisik ini dipastikan lingkungannya tidak berisik ya. Mana Ustaz Ibni? Ya, dia bisa dikatakan badal. Ya. Karena apa? Karena kalau kita hapus sahlinnya, kita hapus nih sahal, ini kita hapus nih contohnya. An Ibni Sa'id. Nah, Ibni Sa'id ini maksudnya adalah as-sahal. Sahal ini, ya. Jadi Ibni Sa'din ini adalah sahal itu sendiri. Anaknya Sa'ad. Ya, anaknya dari Sa'ad. Jadi dia adalah badal. Ya. Makanya dia diharokatkan kasroh karena badal itu mengikuti mubdal minhunya. Ya. Tapi, nah, bagaimana cara mengiroknya? Ya. Ibni ya kita buat di sini ibni.
badalun, ya. Badalun min badal dari sahlin. Nah, begitu. Badal dari sahal. Kemudian tabi'ahu fi apa? Fil jarri. Nah, fil jarri. Tabi'ahu fil jarri. Fil jarri. Kemudian wa alamatu jarrihi asratun dariyatun. Wa alamatu wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu. Fi akhiri. Ya. Tabi'ahu fil jari wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Wa huwa mudhaf. Ya. Nah, wa huwa mudhaf, makanya dia tidak ditanwin. Ya. Wa huwa mudhaf. Kalau dia tidak mudhaf, seharusnya ibnin. Nah, ibn ini dia sebagai mudhaf. Nah, ini bisa di i'rab badal, bisa juga di i'rab na'at. Ya. Jadi kalau ada yang meng-i'rab na'at, dia betul juga. Ya. Jadi ada dua cara meng-i'rab. Bisa badal, bisa na'at. Karena na'at itu dia mensifati dari sahal, bahwa sahalnya adalah anaknya. Saat dia mensifati, ada sifat, ada unsur mensifati di situ, ya. Jadi dia bisa badal di sini atau bisa na'at atau istilah lainnya adalah sifat, sifat. Cara mengirapnya juga sama, ya. Na'tun li sahlin tabi'ahum fil jari wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhiri wa mudhaf. Tapi kalau anak lebih cenderungnya kepada badal. Karena ibni Sa'ad ini adalah sahal, ya. Jadi lebih jelas saja. Kalau na'ad itu dia mensifatinya, biasanya na'ad itu mensifati dalam bentuk isim sifat, ya, seperti isim fa'il. Dia ada unsur mensifati. Ya, tapi tidak masalah jika ada yang mengirob na'ad atau sifat, ya. Tidak masalah. Kemudian apalagi Sa'adin, ya. Nah, Sa'adin ini adalah kenapa dibaca Sa'adin? Kasro, mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhof ilaih. Ya. Dia adalah mudhofun mudhofun ilaihi, ya, kemudian majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi, ya, sebagaimana tadi yang sahal ini, sahal dengan sahal, ya. Jadi sahal ini tadi sahal. Jadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhiri, ya. Kemudian qala fi'il madhi, dia berkata, ya. Nah, ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'lun madhin mabniyun ala fathin, ya, fathin. Nah, mabniyun 'alal fathhi. Kemudian
Fa'ilnya mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu. Wa. Dumirun. Fa'il dari kola. Ismu kana. Domirun mustatirun takdiruhu huwa mustatirun jawazan bihi jawazan ya boleh bihi jawazan kemudian takdiruhu huwa takdiru huwa ya'udu ila nah harus tahu kita kembalinya ke siapa. Oh ya'udu. Ya'udu. Kalau tidak tahu kita kembalinya ke siapa, salah maknanya. Kembalinya ke siapa? Ke Bukhari atau ke Sahal atau ke Sa'ad atau ke Ibni atau ke Rasulullah? Sahli, Sahal. Sahli, Sahal. Sahal, bukan Rasulullah. Rahul Bukhari an Sahlin. Rasulullah, Ustaz. Rasulullah. Dari mana? Rasulullah dari mana? Ya, jadi betul ya dari Sahal bin Sa'ad. Sa'ad bin Sa'ad ini mengatakannya. Ya, karena di sini tidak ada Nabi, tidak ada. Jadi yang diriwayatkan oleh Bukhari itu adalah perkataan sahabat. Ya. Ini jadi ini adalah perkataan sahabat. Kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah. Ya. Jadi ini perkataan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya orang-orang dahulu diperintahkan ya. Diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangannya yang kanan di atas lengannya yang kiri di dalam sholat. Ka nanasu yumaruna an yadha'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra. Gitu. Ya, kemudian kita akan bahas mengenai i'rabnya ya. Kana ini adalah fi'lun fil madin. Madin naqisun. Naqisun. Tahu nakisun? Apa arti nakisun? Huruf ilat tengah. Kurang, dia tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena fi'il yang sempurna itu pasti ada fa'il. Ya, adapun karena ini adalah dia tidak ada fa'il, tetapi yang ada adalah isim karena dan khobar karena. Ya. Jadi tidak sebagaimana mestinya. Kalau fi'il itu harus ada fa'il dan ada maf'ul bih ya, kalau dia itu fi'il muta'addi. Ya. Adapun yang kana, kemudian laisa, dan saudara-saudaranya itu, dia adalah fi'lun madin naqisun. Ya. Naqisun bisa juga dikatakan nasihun. Kalau lengkapnya, fi'lun madin naqisun nasihun. Nasihun itu artinya apa? Nasihun itu membatalkan. Artinya dia membatalkan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar dibatalkan. Ya. Khobarnya harusnya marfu kemudian menjadi mansub. Ya. Jadi fi'lun madhi naqisun nasihun. Ya. Kemudian wa mabniyun ala al-fathi mabniyun
alal fathi. Kemudian an-nasu. Isim kana. Ismu kana. Ismu kana marfu'un. Alamatu rafi'i dhammatun shaghiratun. Ya. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu shaghiratun. Ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Fi akhirih. Begitu cara i'rabnya ya. Ismu kana disebutkan dulu jenisnya. Jenisnya adalah isim kana. Ismu kana. Kemudian i'rabnya marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya. Begitu cara i'rabnya. Kemudian isim kana ada khobarnya ya, ada khobar. Khobarnya mana? Khobarnya yumaruna. Yumaru dalam bentuk apa? Fi'il atau isim atau apa? Jumlatul fi'liyah. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, jadi ingat lagi bahwa khobar kana itu ya. Khobar kana ini di mustawa 7 atau 8 ya? Khobar 7 mungkin. Khobar kana itu ada yang mufrad, ada yang ghair. Ghair mufrad. Ya, ghair mufrad. Mufrad ini maksudnya adalah berbentuk isim. Seperti misalkan kana tolibu. Apa dahulu siswa itu karena tolibu musliman janganlah jadi murtad nanti kalau gitu mujtahid apa mujtahidan boleh lah. Dulu murid itu orang yang sungguh-sungguh ya. Sekarang nggak lagi mujtahidan. Yang kira-kira ini ya, mustahidan. Nah, ini dia berbentuk isim. Ya. Adapun yang goyremun. Mustahidan. Nah, adapun yang goyremufrod, ini bisa berupa sibuhul jumlah. Ya, atau jumlah. Ya, sibul jumlah misalkan kana talibu fil madrasati. Fil madrasati sibul jumlah jar majrur itu kan sibul jumlah. Nah, itu sebagai khobar kana. Kalau jumlah contohnya ini. Yuk maruna. Jadi yang ghair mufrad ini dihukumi mabni. Ini dihukumi mabni. Kalau yang mufrad ini bisa isim mu'rab atau isim mabni. Ya, bisa aja sebagai isim mabni bisa aja. Ya, tapi yang ghair mufrad ini selalu dihukumi mabni, ya. Sehingga cara mengirupnya adalah menggunakan fi mahalli, ya. Karena dia dianggap dia sebagai mabni, ya. Jadi di sini yukmaruna kalau mau kita irup masing-masing atau kita detailkan ya. Pertama yukmaruna itu adalah fi'lun mudhari'un majhul. Fi'lan mudhari'un marfu'un ya. Dia marfu. Fi'lan mudhari'un itu marfu. Tapi kalau jumlahnya itu mansub. Atau fi mahalli nasbin ya. Tapi fi'lan mudhari'nya sendiri dia adalah marfu. Karena tidak ada huruf yang menasabkannya. Tidak ada an, tidak ada lam, tidak ada kai dan semisalnya. Ya. Dari marfu. Litajarudihi anin nawasibi wal jawazi. Itu lengkapnya.
karena tidak adanya huruf yang menasabkan atau menjazamkan. Nah, kemudian fa'ilnya mana ini? Fa'il dari yu'maruna ini. Al-wawu itu ya? Fa'il wawu. Wawu. Mustatir hum. Al-wawu domirun. Mutasilun. Mutasilun. Ya. Dia domir mutasil. Ya, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli. Raf'i fa'ilin. Khabar kana fa'il. Fa'il dari yu'maru. Eh bukan. Na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Ya, fi mahalli raf'i na'ibi fa'ilin. Nah, dia berbentuk, karena fi'ilnya di sini berbentuk majhul. Yu'maru diperintahkan. Ya. Berbentuk majhul. Kalau bentuknya maklum yaitu ya'muruna itu bentuknya maklum. Masih ingat fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau yang maklum butuh kepada fa'il. Kalau majhul dia butuh kepada na'ibul fa'il. Berarti fi mahalli rafi na'ib. Marfu'un begitu Ustaz. Fi mahalli raf'i na'ibil fa'il. Tidak marfu'un karena ini adalah mabni. Kalau mabni cara mengiramnya gitu. Jenisnya apa? Disebutkan dhamir muttasil. Kemudian tandanya apa? Mabniun ala sukun baru kedudukannya. Ya. Tapi kalau isim mu'rab, ini isim mu'rab nih. Disebutkan dulu kedudukannya apa? Isim kana, marfu'un. Kemudian baru tandanya. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhiri. Ya. Ya, kemudian wal jumlatu baru kita sebutkan di sini wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili minal fi'li wa na'ibil fa'il berarti dia khabar kana bukan Ustaz? Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbi khobari kana. Khobari kana. Ya. Paham sampai sini? Jadi ada harus membedakan i'rab itu ada yang dipisah satu persatu ya. Kita pisahkan. Jadi jangan bingung kok ayuk maruna itu mansub atau fi mahli nasbin padahal dia tidak ada huruf nasab sebelumnya. Bukan. Kita mengirab dia marfu kalau dia itu terpisah. Kita pisah-pisah dia sebagai fi'il. Ya, dia sebagai fi'il. Yuk maruna dia sebagai fi'il. Maka dia marfu. Ya. Kemudian sebagai jumlah ya. Sebagai jumlahnya itu dia sebagai khobar kana yaitu fi mahali nasbin. Nah, kemudian an yadha ya. Di sini an ini adalah harfu masdar. Harfu masdar. Nah, kemudian karena dia harfu masdar, dia wa nasbin juga. Harfu masdarin wa nasbin. Ya.
dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya sehingga dia fi'il ini berakhiran fathah ya. Oh iya doa. Iya ya doa. Ya doa ini adalah fi'il mudhari'un mansubun. Ya. Itu wawu dhamir mutasil wujuban apa jawaban Ustaz? Yang mana? Wawu? Nah, iya, bukan. Iya. Kalau yang wujuban jawazan itu mustatir ya. Oh ya sih mutasil ini. Iya. Ini mutasil. Ini fi'lun. Kalau ingin bertanya langsung aja ya. Tidak masalah. Fi'lun mudari'un mansubun. Bian. Dia mansub dengan an, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhiri. Ya. Kalau mau lengkapnya lagi, li'annahu fi'lu sahih al-akhir lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu lebih lengkap. Itu di buku hijau ada ya, di buku i'rab yang warna hijau. Itu lengkap cara mengi'rab fi'il mudhari baik yang marfu ataupun yang mansub atau yang majrur. Ya, kemudian ar-rajulu di sini ya. Apa Ustaz? Mohon diulangi Ustaz. Yukmaruna kana nasu yukmaruna. Kalau ini kan kita flashback sekilas ke belakang, dia kan tidak berbaris ini. Jadi di mana kita mengetahui dia ini maklum? Ya. Kalau dia maklum pasti dia pakai hamzah. Gimana Ustaz? Ya muruna. Ya. Itu kan tulisannya sama itu. Kalau seperti gak ini. Gak ada wawun saatnya. Iya. Ini pasti dibaca ayu. Oh gitu. Dengan alif dia Ustaz ya? Iya. Itu salah satunya ya. Kayak mat gitu ya. Alif ini pasti kalau seperti ini sebelumnya dhamma. Iya. Gitu. Kemudian bisa aja ini yukmiruna bisa aja ya. Yukmiruna. Tapi kalau yukmiruna berarti yang memerintahkan itu manusia. Paham? Ya, Ustaz. Nah, kalau yukmiruna itu yang memerintahkan itu manusia. Tapi kalau yukmaruna, manusia itu diperintahkan. Lebih tepatnya mana? Nah, makanya kita harus bisa menebak. Pertama, menebak arti secara keseluruhannya. Kalau manusia yang memerintahkan tidak mungkin. Karena manusia itu diperintah. Berarti dari siak kalam juga Ustaz ya? Iya betul. Betul. Betul itu. Jadi cara mengirob yang benar. Bagaimana cara mengirob tahap pertama? Tahap pertama adalah kita harus bisa menebak. Itu tahap pertama. Kalau kita tidak bisa menebak, kita tidak akan bisa mengirob. Jadi kita bisa menebak ini sebagai ini bentuknya majhul atau bentuknya maklum. Kalau yuk miru maklum ya Ustaz? Maklum kalau yuk miruna memerintahkan amaro yuk miruna. Ustaz maaf mau bertanya kalau khobar kana itu kan mansub ya, tapi di sini marfu gitu, fiil mudore marfu, jadi gimana itu ya? Iya itu makanya kita mau mengirupnya itu masing-masing kata. Kalau dia sebagai fiil, kita nih masing-masing nih kita irup tadi kan fiilun mudore dan marfu. Ini yang ibu katakan tadi marfu. Ya. Sebagai fiilnya dia marfu. Ya. Adapun sebagai jumlah itu dia terdiri dari fiil dan fa'il atau fiil dan naibul fa'il. Kesatuannya itu fiil dan naibul fa'il atau jumlah atau kalimat. Ya. Itu sebagai khobar kana. Itulah yang fi mahali nasbin itu atau mansubnya itu. Bukan fiilnya yang mansub tapi jumlahnya. Oh gitu. Nah, Ustaz. Ya. Ustaz. Berarti kalau i'rab singkatnya Ustaz yukmaruna itu berarti khobar kana gitu aja Ustaz ya. Iya. Kana. Tapi kalau masing-masing dipisah
dia adalah terdiri dari fiil dan naib fa'il. Nah, fiil itu harfu. Nah, Ustaz. Ya. Ya, kalau dipisah seperti yang Ustaz tulis ini, Ustaz, ya? Ya, ini dipisah nih, fi'il mudhari marfu. Nah, kalau marfu ini alamatnya adalah dhamma. Karena dia, iya, alamatnya ya. Tandanya adalah dhamma. Di sini, wa'alamatu. Ad-dhammatu. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ayat ar-rajulu. Ini fi'il mudhari' mansub. Nah, ar-rajulu di sini adalah sebagai apa? Khabar an. Hah? Sebagai apa? Bukan, Ustaz. Bukan itu mausuf sifah. Bukan. Sebagai fa'il dari ya doa. Fa'il ya, fa'il. Fa'il dari ya doa. Jadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, seperti itu. فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. Kemudian yadahu mudaf ilai. Ya, sebagai apa dia? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Bihi mansubun. Alamat tunas bihi. Fathah dhahirah fi akhirih. Di akhiri. Wahuwa mudaf. Ya, betul. Wahuwa mudaf. Terus hu? Al-ha'u? Al-ha'u mudaf. Mudaf ilaih. Tapi cara mengirimnya adalah domirun. Disebutkan dulu jenisnya. Kalau dia isim abuni, jenisnya dulu. Domirun mutasilun. Mutasilun. Domirun mutasilun. Mabniun ala rafa'in. Tasilun mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi fi mahalli. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Atau bil idhofah. Bil idhofah. Atau ini diganti menjadi bil idhofah. Ya, kalau di buku hijau seperti ini, bil idhofah. Di mahal ijarin bil idhofah. Kemudian al-yumna sebagai apa? Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Sebagai na'at. Na'at dari ya, tadi. Ya, ini sebelumnya ini yumna. Aduh. Yumna ini. Na'tun li yada. Li yada ya. Na'tun kepada yada. Tabi'ahu fin nasbi wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu al-fathatul muqaddaratu fi akhirih. Dia fathah muqaddarah. Kalau di sini betul fathah muqaddarah? Ya, sama ya. Fathah muqaddarah karena dia mansub. Ya. Ala zira'ihi. Ala zira'ihi ini adalah jar majrur ta'alliq kepada ala. Ya doa. Ya doa. Muta'alliq kepada fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Oh, fi'il ya. Ya. Masdar atau isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Jadi muta'alliq itu selalu seperti itu ya. Kepada fi'il dulu, kalau ada fi'il kepada fi'il.
Kemudian al-yusra ini adalah na'at dari zira. Zira ini lengan ya. Na'at dari zira sehingga dia adalah jar majrur atau mansub atau marfu. Majrur. Majrur karena zira ini adalah majrur. Ya, jadi tabi'ahu fil jarri. Mengikuti dalam hal jar. Wa alamatu jarihi apa alamat jar yusra ini? Kasratu zahiratu yakhiri ya, zahiratu. Al-kasratu al-muqaddaratu. Kenapa dia muqaddarah? Karena yusra ada ya-nya. Sambungnya. Alasannya nah, karena lisikol atau lita'azzur. Lita'azzur yang benar ya. Karena alif itu tidak boleh diberi harokat. Ini alif ini, yusro, alif, alifnya alif bengkok. Nah, alif itu tidak bisa diberi harokat. Sehingga ya alamatnya yaitu domah muqaddar asalnya yusro'u. Ya. Harusnya yusro'u. Tapi karena ini alif, ta'azzur. Uzur tidak bisa diberi harokat, maka dia muqaddar. Tidak disebutkan dan tidak juga dituliskan. Ya. Kemudian fi shalah di dalam salat jar majrur ya. Nah, fi shalah ini kira-kira muta'alliqnya ke mana? Yukmaruna. Betul, kepada yukmaruna. Yukmaruna. Kanan nasu yukmaruna fi shalah. Tapi antara muta'alik ini, antara jar majrur dengan muta'alik itu, dia bisa diselangi dengan kalimat lain. Nah, ini panjang kalimat lainnya ini. Tapi asalnya dia berkaitan, muta'alik itu berkaitan ya. Dia ini berkaitan dengan atau miliknya yukmaruna. Sehingga asalnya adalah dia setelah yukmaruna. Kana nasu yukmaruna fis sholah. Nah, itu maksudnya muta'alik itu. Ya. Karena bisa aja fisola ini muta'aliknya kepada ya doa. Tapi kalau di muta'alik kepada ya doa, terjemahannya jadi salah, maknanya jadi salah. Jadi keliru. Ya. Manusia itu memerintahkan untuk meletakkan di dalam sholat. Ya, tidak tepat maknanya. Yang lebih tepat itu diperintahkan di pada sholat. Ya. Jadi makanya kita irob muta'alik, muta'alikonu li siapa yuk maruna. Gitu ya. Jadi ini al-jarru wa majruru. Muta'alliqani. Li yu'maruna. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu ya pembahasan atau pelajaran kita. Ana ulangi lagi untuk murojaah bahwa kita membahas bahwa ini adalah dalil ya. Orang yang berpendapat sedekap ketika bangkit dari ruku, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa'al bin Sa'ad, beliau berkata bahwasanya manusia pada saat itu diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangannya yang kanan di atas lengannya yang kiri di dalam sholat. Inilah sebagai landasan dari pendapat ulama yang mengatakan bangkit dari ruku kita bersedekap, bukan melepaskan kedua tangannya. Adapun pendapat ulama yang mengatakan melepaskan tangannya tidak bersedekap adalah karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa ketika bangkit dari ruku itu tidak ada dalil yang mengatakan bangkit dari ruku kemudian orang-orang bersedekap. Tidak ada pendapat, tidak ada hadis yang seperti itu. Jadi itu landasan dari pendapat yang melepaskan tangan. Insya Allah kita akan bahas kalimat berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Sampai di sini mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Ana Jonli Rahmat di Teluk Kuantan, Ustaz. Iya. Ustaz, kalau di Pekanbaru di mana tempat atau ada buka ini, buka tempat belajar, Ustaz? Kita sementara online aja, Pak. Oh, begitu, Ustaz. Online. Iya. Jadi belum ada tempat fisiknya, Ustaz ya? Fisiknya Ana biasanya ngajar di kampus. Ngajar bahasa Arab juga ngajar di kampus. Tapi kalau Ana itu belum ya, belum belum mengajarkan secara offline ya. Ini secara khusus belum. Jadi Ana memang online saja, kemudian juga mengajarnya di kampus juga gitu. Kampus mana, Ustaz? Di UIN. UIN. Iya. Suskaryaw. Iya, Ustaz. Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Itu ayya doa itu posisinya sebagai apa, Ustaz? Ah, iya betul. Ayya doa ini belum kita bahas. Dia sebagai maf'ulun bihi. Jadi yukmiruna ini memiliki dua maf'ul bihi. Pertamanya ya. Asalnya yukmaruna ini arti, asalnya adalah yukmiru, yukmiru. Yukmiru ar-rasulu an-nas. Ini asalnya kita kalau bicara takdir atau asalnya. Bukan Muzakkar Salim ya, Ustaz? Enggak. Bukan. An-nasu yukmiru ar-rasulu an-nasa an iya doa dan seterusnya ya. Nah, asalnya seperti ini. Rasulullah memerintahkan manusia untuk meletakkan tangannya di atas. Nah, ini asalnya. Tapi ini dijadikan fi'il majrur. Nah, cara menjadikan fi'il majrur, fa'ilnya ini dihapus ya. Ini dihapus. Ar-rasul dihapus. Kenapa dihapus? Karena sudah maklum yang memerintahkan itu Allah atau Rasulnya. Itu sudah maklum. Sudah diketahui kan. Nah, kemudian menjadikan naibul fa'il an-nasu yang asalnya ini maf'ul bih pertama. Ya. Ini maf'ul bih yang kedua. Jadi maf'ul bih yang miru ini ada dua. Pertama an-nasa, kemudian an-yadu'a. Ya. Ini dua maf'ul bih. Nah, cara menjadikan fi'il majrur an-nasa ya dijadikan marfu an-nasu. Kemudian bukan. Bisa ini ya, yukmaru bisa gini ya. Yukmaru nasu ya. Atau ini dijadikan ya atau kemudian ini dijadikan domir. Ya, an-nasu itu kan hum ya, mereka banyak ya. Maka menjadi yukmaruna. Nah, jadi yukmaruna. Sehingga yang asalnya ini maf'ul bih kedua, dia akan menjadi maf'ul bih yang pertama atau maf'ul bih satu-satunya. Jadi ini an-yal doa ini adalah fi mahalli nasbi. Sudah, serahana dulu. Maf'ul bih. Ya, gitu ya. Fi mahalli nasbi maf'ul bih. Jadi yang bertanya tadi, hanya doa sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Dari maf'ul bih. Ya. Karena asalnya dia sebelumnya maf'ul bih yang pertama, yang kedua. Maf'ul bih pertamanya adalah an-nas. Ya. Paham? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya. Ya, mungkin itu aja ya. Karena waktu sudah habis. Ana sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan keistimewaan dalam belajar ya. Sampai akhir hayat kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.